Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita yang mulia, adainullah mujahid fisabilillah, sahabat saya Habibana Hasan bin Jafar Segaf. Kita doain biar panjang umur, hidupnya berkah, ilmunya manfaat buat kita. Yang mulia Al-Habib Abdullah bin Jafar Segaf, doain biar panjang umur biar berkah. Yang mulia Al-Habib Qasim bin Jafar Segaf, doain biar panjang umur biar berkah. Al-Habib Alwi Al-Atas Munawir Bekasi, doain panjang umur. Amin. Sogi, berpanjang umur. Para habaib yang lainnya, mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Alhamdulillah, malam takbiran kita puji, kita besarkan nama Allah. Beruntung banget yang hadir hari ini. Jalur yang sebelah sini Betawi nih semua. Amin. Sebelah kanan Jamet, Jawa metal. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Kita beruntung Nurul Mustafa mengajak kita membesarkan nama Allah. Tidak beruntung yang malam ini lagi mabuk, malam takbiran mabuk, minum amel, cak orang tua coy, belinya pakai plastik biar murahan, mabuk biasa, minum oplosan Coca-Cola campur oli bekas, rontok jantung lo. Artinya kita beruntung di akhir Ramadan nama Allah dan Rasulnya menggema. Mudah-mudahan kita golongan orang yang terpilih masuk surga, insya Allah. Amin. Besok Lebaran, betul gak? Tiga yang kita lebaran. Kata Nabi, Talata Abuka, tiga orang tua kita. Tidak daya tuh. Susah tuh dia. Mungkin tidak daya hadir. Mungkin sama. Tiga orang tua kita. Awalu yang pertama yang kita lebaramin, walidi wa ummi, bapak ibu kita. Kita wajib datang ke rumah orang tua, cium tangannya. Ayah minta maaf, ibu minta maaf. Cakep. Anak datang ke orang tua, cobain kue nastar tiga, lidah kucing stopless, rengginang empat. Berkah berarti. Cintai ayah ibumu. Yang kedua, mertuamu, bawain hampers, harpes, Black Forest ukuran 40x40 teh keramik. Jangan rengginang lo bawain, hampers rengginang itu mah oleh Jawa. Nah, Betawi mesti begitu lah. Betawi mesti loyal. Gua kata juga apa, Betawi gayanya pasti manja. Kenapa? Bawain makanan buat mertua, cakep. Lebaran bawain tuh ketupat 20 biji, opor ayam, beli ayam satu kentang 6 kilo, makan lu kentang mulu. Antrin mertua kita, gila. Mertua kaget, kentang lulu, gila kentang 6 kilo. Wah, dia senang berarti. Yang ketiga, guru kita Habib Hasan, guru kita. Kita datengin lebaran. Saya setuju tadi Bung Sogi katakan, bawa duit 5 ribu, 5 juta maksudnya loh, bawain. Kenapa? Guru mulia. Sebab guru ini mulia. Kalau gak ada guru, kita gak pernah kenal Tuhan kita. Maka sayangi guru kita, datangi lebaran. Luar biasa, cakep. Cium tangan Habib Hasan.
kasih duit 1 juta. Girang sama Hasan, bisikin, "Beb, 1 juta buat beli garam 2 tahun ngambang nih garam Habib, luar biasa, berkah mudah-mudahan. Insya Allah kita bersama-sama. Saya ceramah mesti 3 menit. Lain waktu ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, khair jazak.